الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya hayyun ya qayyum bi rahmatika nastaghith allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang kami muliakan, pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam kita seluruhnya untuk kekasih Allah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang buka halaman 281. Jadi kita tetap mengikuti terus jalur pembahasan ini dengan daftar isi yang ini ya, Ibu-ibu. Jadi urutan daftar isi inilah yang mengontrol pembahasan kita terhadap Asmaul Husna, yakni yang XXXV. Baik, 281, sifat Allah dan namanya yang ke-66, yakni Al-Musa'ir. Al-Musa'ir yang maha menentukan nilai. Saya rasa mungkin baru kali ini Ibu mendengar nama ini. Ya Bu, Al-Musa'ir yang maha menentukan nilai. Dalam bahasa Arab nilai itu sa'ar. Namanya sa'ar, bahasa Arabnya sa'ar. Nilai. Jadi kalau al-musa'ir, orang yang menentukan nilai sesuatu. Ibarat Allah ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha huwal musa'ir al-qabid al-basit al-raziq inni la'arju an alqa rabbi wa laysa ahadun yatlubuni bimadlamatin fi damin wala malin. Artinya, bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha menentukan nilai, yang maha menahan atau rezeki, yang maha melapangkan rezeki, dan yang maha memberi rezeki. Sesungguhnya aku berharap kelak aku berjumpa dengan Rabbku dalam keadaan tidak seorang pun menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan, baik dalam hal darah maupun harta. Allah, innallaha huwal musa'ir, sesungguhnya Allah dialah yang maha menentukan nilai. Al-Qabid, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menggenggam, menahan. Qabid ini enggak jadi rezeki diberi, tidak diberikan kelapangan rezeki, itu namanya qabid, kemampuan Allah saja. Walaupun satu bumi ingin memberikan kepada kita, jika Allah ingin menahan, tidak akan sampai kepada kita. Al-basit, kebalikan daripada al-qabid. Allah maha melapangkan rezeki, Allah maha melapangkan urusan. Ar-raziq, Allah yang maha memberikan rezeki. Ini sesungguhnya aku, la arju, sungguh aku berharap, an alqa rabbi, bahwa aku berjumpa dengan Allah kelak, walaysa ahadun yatlubuni, sementara tidak ada satu orang pun yang kelak menuntutku di depan Allah subhanahu wa ta'ala, bimadzulamatin fidam walamal, dengan suatu kezaliman yang aku lakukan kepadanya berkaitan dengan darah atau berkaitan dengan harta. Ibu-ibu sekalian, Rasulullah sangat cemas ini. Bukti kecemasan Rasul ini ternyata dia buktikan di akhir hayatnya. Sebelum beliau meninggal dunia, dalam keadaan sangat lemah, setelah berhari-hari yang panjang beliau rebah. Hampir-hampir saja beliau tidak punya tenaga lagi, dan beliau meminta kepada dua orang sahabat agar memapahnya menuju ke masjid. Kedua sahabat ini, kiri kanannya memapah Nabi Muhammad. Jadi Nabi seperti ini, kata Rasul, kata para sahabat, kami benar-benar melihat kedua kaki Nabi ketika dipapah menuju ke masjid membuat dua garis di jalan. Maksudnya apa itu? Nabi tidak bisa jalan, saking lemahnya beliau. Allahu Akbar. Kedua kakinya, ujung kakinya membuat dua garis di jalan.
Sampailah beliau di masjid, di depan para sahabat, beliau berkata, singkatnya begini, saya tidak ingin ada kelanjutan urusan yang enggak selesai dunia ini nanti di akhirat. Rugi saya, kata Rasul. Nanti amal sayalah yang akan membayarnya. Amal sayalah yang harus menebusnya. Tolong tuan-tuan sekalian, siapa di antara kalian yang pernah saya zalimi, balas sekarang. Siapa di antara kalian yang saya ada hutang kepadanya dan saya lupa, tolong ingatkan sekarang, saya mau bayar. Siapa yang punya simpanan di saya, siapa tahu saya lupa, tolong ingatkan sekarang, saya akan kembalikan. Cemas betul Nabi Muhammad kalau ada urusan yang tidak selesai di dunia, diselesaikan di akhirat, dan penyelesaiannya bukan lagi afwan. Bukan lagi penyelesaiannya, sayangilah saya, kasihanilah saya, ampunilah saya, maafkan saya, enggak ada cerita. Penyelesaian ketika itu hanyalah amal kita diberikan kepada orang itu atau dosa orang itu ditimpakan kepada kita. Saya tidak mau. Inni la arju an alqa rabbi wa laysa ahadun yatlubuni bi mazlamatin fi damin wala mal. Baik urusan darah ataupun urusan harta. Begitu Bu. Mari kita masuk pada pembahasan. Ketika di sini ada footnote 215. Ibu lihat, ada footnote 215. Lihat. Ketika al-musair di sini diartikan yang maha menentukan nilai. Ada Ibu lihat footnote angkanya 215. Lihat ke bawah Bu. Silakan dibaca Bu. Artinya, pada hakikatnya Allah lah yang berhak mengatur dan berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bersekutu dengannya dalam hal ini. Sehingga tinggi atau tidaknya nilai harga sesuatu itu pada hakikatnya merupakan hak Allah. Oleh karena itu, seorang pedagang tidak boleh sewenang-wenang dalam menaikkan atau menurunkan harga suatu barang. Dan inilah maksud dari keengganan Nabi SAW sebagai pemimpin untuk menentukan harga. Ketika beliau diminta untuk itu, beliau tidak mau sewenang-wenang menzalimi siapapun termasuk rakyat biasa maupun para pedagang. Jadi menentukan harga, harga itu ada dua Bu. Yang pertama harga dalam makna lafaz. Betul-betul harga sesuatu ko barara gonyo ko. Ko kopi sekilo sekian. Ko gulo sekilo sekian. Ada penyebutan harga, itu namanya pengertian secara lafaz. Ada pengertian secara maknawi atau secara syar'i. Nah, ini menentukan harga. Harga seseorang itu bukan karena fisiknya. Harga seseorang itu bukan karena hartanya. Karena semuanya itu di luar daripada pilihannya. Bukan dia yang mau jadi jelek, bukan dia yang mau jadi kaya, sebagaimana bukan kehendaknya pula sehingga dia lahir dari keluarga kaya dengan wajah yang tampan, wajah yang cantik, bukan kehendak dia. Tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika dengan kehendak Allah lalu Allah memberikan nilai tinggi dengan kehendaknya, rasanya itu sangat tidak adil bila Allah bersikap demikian, ya kan? Tetapi Allah menilai tidak dengan itu. Allah menilai satu. Allah menilai mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum, tidak kepada tampilan kamu, pada fisik kamu, pada harta kamu, wala ila amwalikum. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum, ya Allah nilai itu adalah hati. Ini Allah nilai. Di hadis yang lain, yanzur ila amalikum, amal kamu. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa, yang paling banyak mengamalkan perintah-perintah Allah dan yang terbanyak meninggalkan larangan Allah, maka dialah yang paling mulia. Jadi yang mulia itu Allah yang memberikan nilai. Sahabat mencoba memberikan nilai ketika Rasul berkata, apa menurut kalian orang yang itu? Jadi ada orang lewat Bu, tampilannya gaya, apa yang dipakainya kaya semua, parfumnya saja sangat enak dan wangi, jelas parfum mahal luar negeri. Ketika orang itu lewat, Rasul bertanya kepada para sahabatnya, apa menurut kalian tentang orang yang itu? Para sahabat memberikan penilaian yang tinggi, ya kan? Nampak wajah Rasul gak suka karena penilaian para sahabat sangat sangat normatif, ya. Kemudian lewat orang yang kedua. Nah, orang yang kedua ini tolak belakang dengan yang pertama, kere abis tampilannya. Wajah-wajah orang kere, ya. Kemudian pakainya wajah pakaian orang kere, cara jalannya pun cara jalan orang yang kere. Kemudian Rasul bertanya, gimana kalau yang ini? Sahabat pun menjatuhkan nilainya. Sahabat memberikan penilaian yang jatuh. Kata Rasulullah, sayang ya,
kalian mudah terpesona melihat penampilan luar. Kalian mudah menilai dengan tampilan sosial. Ketahuilah oleh kalian, yang pertama tadi itu adalah musuh Allah. Dia hina di mata Allah dan dia adalah ahli neraka. Sementara yang kedua tadi adalah satu wali di antara wali-wali Allah. Dia ahli ketaatan, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakannya, dia adalah ahlul jannah. Dia adalah ahlul jannah. Dia tadi adalah ahli surga. Jadi penilaian hendaklah kita mengikuti kepada penilaian Allah, Bu. Jangan coba-coba menilai dengan diri kita sendiri, karena penilaian kita sangat normatif. Penilaian kita juga sangat mudah ditipu. Sangat mudah ditipu. Orang, Bu, saking mudahnya kita ditipu, orang kalau pakai baju koko saja, pakai peci, padahal bisa jadi dalam baju kokonya ada salib, kita enggak tahu. Kita sudah menganggap dia orang yang siap, orang yang soleh dan taat, kita ucapkan assalamualaikum kepadanya. Bisa jadi kalau dia melamar ke rumah kita, dia bawa mobil apa? Mobil Pajero, dia bawa mobil Camry, dia bawa mobil apa kira-kira, ya? Dengan tampilan oke, pakai kupiah, pakai baju koko, bawa Al-Qur'an lagi. Padahal di dalam dadanya ada salib. Kita begitu mudah menilai dengan pandangan zahir. Dia kasih alamatnya. Nih, kok perumahan orang elit kok? Hah? Di apa kok? Pondok Indah. Oke, Pondok Indah. Dia lihat-lihat kerjaannya, pekerjaannya lah presiden direktur onde-mande. Begitulah kita sangat mudah menilai. Kata Rasulullah, prihatin Nabi melihat sahabatnya yang menilai, memberikan penilaian begitu. Tapi itulah cara Nabi mendidik para sahabat. Ketahuilah oleh kalian, yang pertama adalah musuh Allah, dia hina dan ahli neraka. Maksud Rasul, tolong hinakan yang dihinakan oleh Allah. Beri penilaian yang sama. Macam mana Allah menilai suatu makhluk, maka nilailah dengan penilaian yang sama. Jangan berbeda. Jika Allah memberikan nilai seperti ini, sementara dia ternyata presiden, dia ternyata adalah orang yang kaya raya, nomor satu di Indonesia, atau mungkin nomor lima tingkat dunia, kita tidak boleh memberikan kepadanya penilaian apapun kecuali dengan penilaian yang menurut Al-Quran. Tapi orang munafik kebalikan. Orang munafik menilai seperti apa yang mereka lihat secara tongkrongannya. Maka orang munafik itu selalu berbangga-bangga dengan harta, selalu berbangga-bangga dengan jabatan, dan selalu bangga dengan orang yang berharta. Senang betul dia berkawan dengan siapa orang kaya di Indonesia? Tanu. Dengan siapa? TW. Ya. Bangga dia berteman, bahkan berfoto dengan mereka, enggak ada bangga. Kalau orang beriman justru dekat dengan orang yang di mata Allah Subhanahu wa taala tidak ada harga, tidak ada nilai, maka dia merasa tidak pantas berfoto dengannya. Ibu ditawarkan foto dengan seekor anjing kurap, mau? Enggak mau kan? Enggak mau kan? Maka datang orang yang nilainya di mata Allah, di mata Rasulnya, di mata orang-orang beriman menurut standar Al-Quran dan hadis, sama nilainya dengan anjing kurap. Ibu diajak dia foto, mau enggak? Kata siapa enggak mau? Kalau dia datang ke Sumatera Barat itu gimana? Hah? Ah, baik, bagus, alhamdulillah. Berarti saya sudah menyaksikan pada hari ini kader-kader saya. Kadernya udah tua-tua. Ya, binaan-binaan saya sudah punya furqon. Apa itu furqon? Sudah bisa membedakan. Itu bagus. Tapi minta maaf, berapa orang sih cuma ini? Nggak nyampe juga 100. Ya, berapa ratus ribu yang ada di luar sana? Betul tidak? Kita kembali kepada topik pembahasan kita. Berilah penilaian seperti Allah memberikan penilaian. Yang maha berhak memberi nilai hanyalah Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan pada umatnya, tolong ya, kalian berikan penilaian cukup sebatas apa yang kalian mampu. Jangan menilai orang dari yang kalian tidak mampu. Nilailah seseorang dari zahirnya. Kalau dia sudah bersyahadat, nilailah dia seorang muslim. Hah? Kalau dia sudah menunjukkan sholat, nilailah dia seorang muslim yang taat. Jangan pula dinilai batinnya. Itu ria tuh, Ustaz. Dari mana kamu tahu dia atau tidak? Iya kan? Masa batin orang pula diberikan penilaian? Itu urusan Allah. Urusan Allah. Makanya Khalid bin Walid, panglima perang Khalid bin Walid, membelah, memotong kepala, membunuh orang-orang yang di medan tempur yang sudah bersyahadat.
Sampai berita itu ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murka habis Rasulullah, dipanggillah Khalid. Kenapa kamu bunuhi? Apa kata Khalid bin Walid? Allah ya Rasulullah, saya yakin dan saya sangat-sangat feeling bahwa itu hanya untuk menyelamatkan nyawanya saja dari ketajaman pedang saya, maka dia pura-pura bersyahadat. Apa kata Rasulullah? Asyakabta sadra. Sampai enggak ke tingkat kamu membelah langsung dadanya, kamu periksa hatinya, dia jujur atau tidak. Maknanya apa? Kalau dia sudah melafazkan, nilailah dengan lafaz itu. Jangan nilai pula hati orang, dia itu pura-pura, icak-icak dan segala macamnya. Ini nih bu, kita sering memberikan penilaian. Oh, saya itu berkorban sapinya kadang, itu ria tuh. Sangat mudah kita memberikan justifikasi tertentu. Ini haji tiap tahun, ambo yakin haji itu tidak terima gaya dari Allah. Nah, kenapa begitu? Masuk haji bau mengumumkan kian kemari. Masuk umrohnya bau mengumumkan kian kemari. Nggak usah lah dinilai orang. Nggak usah, siapa tahu dia betul-betul ikhlas. Yang memberikan pengumuman-pengumuman itu bisa jadi adalah kaki tangannya. Tanpa diinstruksikannya, tanpa diinginkannya. Tapi ini zaman-zaman selfie. Maaf ya, ini zaman-zaman foto sana foto sini. Nyebar aja, nyebar. Kita begitu mudah memberikan penilaian. Taip, jadi ada dua ya, yang maha menilai adalah Allah. Satu, penilaian secara lafaz. Penilaian secara lafaz, nilai harga tertentu. Ya, toko barang nilainya. Nah, dalam masalah nilai, kita telah dibatasi oleh Allah. Jangan kamu memberikan penilaian harga dari suatu barang melebihi daripada seharusnya. Beras adalah kebutuhan utama di Indonesia. Untuk rakyat Indonesia. Harga beras yang normal, satu kilogramnya berapa? 1 kilo berapa? 11,5. 13,000. Oke, sekarang anggap saja beras bagus 13,5. Itu harga standar. Bolehkah kita melakukan monopoli dengan cara kumpulkan beras? Kita gudangkan sehingga umat mengalami kekelangkaan beras. Lalu kita jual kembali dengan harga sampai 15.000 sampai harga 20.000 satu kilogram. Jika itu kita lakukan, maka kita berhadapan dengan Al-Musa'ir. Allah yang maha menentukan harga. Allah yang maha menentukan nilai. Allah telah mengharamkan jual beli ihtikar. Itu namanya ihtikar. Ya, monopoli. Ditahan bahan-bahan baku. Kemudian ketika semua orang kesulitan, dikeluarkan dengan harga yang lebih mahal. Para broker juga melakukan perbuatan yang seperti itu. Ya, ibu-ibu yang kami muliakan, jelas ini ditentang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berhadapan langsung dengan Allah. Allah pasti akan bangkrutkan orang itu atau Allah jauhkan dirinya dari keberkahan harta. Sehingga harta bukan lagi menjadi pembahagia, tetapi harta menjadi bencana baginya. Ibu-ibu yang kami muliakan, pekerjaan itu bukanlah pekerjaan yang dibenarkan secara syariat. Menaikkan harga. Kecuali memang kita sama sekali tidak memonopoli. Dan memang langka kemarau panjang berturut-turut. Kayak menjelang Dajjal keluar nanti. Kemarau panjang berturut-turut. Beras menjadi langka. Gandum menjadi langka. Memang mahal harganya. Ya sudah. Walaupun 30.000 nanti harganya 1 kilo. Dan itu pasti akan sampai bu harga segitu nanti. Harga 30.000 satu kilo. Harga duit pun sudah jatuh, harga barang-barang naik. Ibu, bacalah hadis Nabi di akhir zaman, kata Nabi, seberapa banyak pun orang digaji tidak akan cukup untuk keperluan wajibnya. Itu menandakan apa? Akan terjadi krisis moneter global yang mengerikan. Menurut para pakar ekonomi dunia adalah tahun depan. 2018. Nanti seluruh mata uang di muka bumi ini menjadi tidak berharga. Berapapun digaji, berapa gaji UMR kita? 3.600 ya? 3.600. 3.600. Walaupun nanti digaji dengan 35 juta, 36 juta, 10 kali lipat, yang uang itu enggak ada harga nanti. Enggak ada harga, sehingga dan barang-barang menjadi langka karena kemarau panjang. Kita akan mengalami kemarau panjang. Akibatnya peperangan dan kemarau panjang sehingga orang tidak bisa lagi bercocok tanam. Barang-barang pakan menjadi langka dan mahal harganya. Uang gak ada nilai, barang menjadi langka dan mahal. Gimana kira-kira hidup menurut ibu?
Di sini yang dimaksud dengan kacau. Saat itu yang mampu bertahan adalah yang punya emas. Disitulah Nabi mengatakan, kalian nanti semua akan kembali kepada dinar dan dirham, kepada emas dan perak. Sudah mulai belum? Sudah mulai? Apanya? Sudah mulai? Sudah mulaikah kita menabung dalam bentuk emas dan perak? Dalam bentuk dinar dan dirham? Jika belum mulai, saya sudah sampaikan, tugas saya hanya menyampaikan. Kalau ibu bertanya kepada saya, Ustaz sendiri mulai atau tidak? Hah? Saya jawab, saya sudah mulai. Saya sudah mulai menabung dalam bentuk emas dan perak. Di mana tabungannya? Di akhirat. Jempol dua kali. Ada, walaupun sedikit, pokoknya kita harus nabung. Di mana simpannya? Ini yang harus dirahasiakan. Mesti diam. Jangan diumumkan di grup. Ya, itu rahasia. Apalagi nanti ini se-Indonesia dengar nanti. Ya, jadi ini adalah rahasia. Yang jelas, letakkanlah di tempat yang sangat aman, cukup suami istri yang tahu. Sebentar lagi, Bu. Nah, saat itu terjadi harga mahal, bukan memahal-mahalkan harga, tapi memang harga mahal. Enggak apa-apa. Baik ya, itu dari segi makna al-musair secara lafaz. Makna al-musair secara ini, penilaian apapun serahkan kepada Allah yang menilai. Allah mengatakan orang yang sombong itu lebih hina daripada kalbin wa khinzirin. Apa artinya itu? Sebenarnya agak sensitif telinga kita dengarnya, agak kurang enak. Tetapi ya gimana lagi? Memang itu istilah bahasa Nabi. Siapa yang meninggi-ninggikan dirinya, membesar-besarkan dirinya, menyombong-nyombongkan dirinya, maka dia dihinakan oleh Allah, sehingga dia di mata seluruh manusia menjadi kecil dan hina. Bal ahwanu indahum min kalbin wa khinzirin, bahkan lebih hina di sisi manusia orang ini daripada kalbin wa khinzirin. Gak usah saya terjemahkan ya. Udah paham artinya kan? Ulang boleh, Bu? Alah, itu salah cukup itu. Min kalbin wa khinzir. Coba saja, memang betul kok. Orang-orang itu merasa sombong. Dia merasa semua orang kecil. Karena dia melihat dari atas, mentang-mentang kaya. Dia melihat dari atas, mentang-mentang punya jabatan tinggi. Dari atas, dia enggak sadar. Di waktu yang sama, dia pun dilihat oleh orang-orang di bawah kecil. Betul tidak? Orang yang merasa dirinya besar karena dia tinggi, ngelihat ke bawah orang kayak semut semua. Dia pun di waktu yang sama, di bawah oleh orang-orang umum, dilihat juga kecil. Karena sombongnya itu dianggap tidak ada nilainya. Dia harus sadar. Ini adalah sebuah analogi atau logika yang sangat sederhana. Baik, kita lanjut. B, makna. Tadi B makna Allah memiliki nama Musa'ir, maksudnya pakai al, Bu. Al Musa'ir, ya. Maksudnya dialah yang menjadikan sesuatu lebih berharga dari awalnya, nilai awalnya dari keadaan sebelumnya, atau lebih tinggi kedudukannya dari kedudukan sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyempitkan atau melakukan rezeki atas seseorang sesuai dengan kehendak dan hikmahnya. Sebentar Bu. Kam, kata Nabi, betapa banyak orang yang berjalan dari pintu ke pintu manusia yang tidak ada harga, ditutup orang pintu-pintu ketika dia datang. Tapi ketika dia mengangkat kedua tangannya ke langit, Allah langsung kabulkan doanya. Ternyata orang ini adalah salah satu di antara keluarga Allah di muka bumi. Sementara pandangan dan tampilannya, orang-orang semua anggapnya tidak ada apa-apanya. Betapa banyak, jadi Allah memberikan penilaian yang sesungguhnya. Tetapi orang yang jauh daripada pengetahuan dan ilmu, dia pasti akan tertipu dengan pandangan. Dia pasti akan memberikan penilaian tidak sama dengan telah yang Allah telah sampaikan. Kalau orang berilmu, insya Allah. Ibu, kalau kira-kira datang orang melamar anak gadis ibu, datang dia, pakaiannya, dia mengaku pakaian saya cuma ini yang saya pakai. Kemudian saya tidak punya apa-apa, tidak punya rumah. Kerja saya adalah kuli kasar di pasar. Kerja serabutan lah gitu. Saya merasa umur saya sudah sangat cukup untuk berumah tangga, dan saya mempelajari tentang anak ibu
adalah wanita solehah, saya ingin mengambil tanggung jawab Bapak Ibu untuk menjadi pemimpin bagi anak Ibu, dan saya akan bawa dia ke surga. Itu adalah janji saya. Ibu sudah kenal, ternyata anak muda ini dia adalah ahli masjid, dia adalah ahli ilmu, dia selalu bersama dengan dakwah dan ahli dakwah, dia hidupnya betul-betul penuh dengan kemuliaan akhlak. Anak ini memiliki prinsip, suka menolong, sabar, jujur. Bunda Ibu, umurnya sudah 28 tahun atau sudah 29 tahun. Umur anak Ibu 23 tahun. Hah? Kira-kira bagaimana menurut Ibu? Rumahnya tidak punya, masih mengontrak aja baru. Kamarnya cie. Ibu terima enggak? Ibu terima. Serius, mungkin Ibu yang ngomong terima itu karena udah enggak punya anak gadis lagi.